Kita ketemu kembali di channel ini, oke, okay, ini ada tas, sebenarnya tidak ingin kami review tapi, kayaknya ini tas bagus, ya, untuk anda, uh, ya, mungkin anaknya sudah mau masuk sekolah atau mungkin uh, lagi ingin tas baru, oke, okay, ini cocok untuk anak SD dan anak SMP, tapi kalau mau pakai anak SMA juga boleh tapi kalau untuk anak kuliah uh, cocok nggak ya? ya cocok-cocok aja sih sebenarnya ya. tapi kayaknya ini untuk anak SD dan SMP. ya. Yeah. <laughs> penilaian seseorang uh, tiap orang maksud saya pastinya berbeda-beda ya. sebelumnya kami sudah unboxing ini videonya. Dan ini masih ada, uh, apa sih namanya yang ginian? Masih ada mereknya ya. <laughs> Oke, okay. kenapa uh, saya bilang ini bagus? Karena ini bisa kita buka seperti ini nih. kita mulai dari depan dulu ya nih oke satu untuk uh, tempat pensil apalagi ya spidol dan teman-temannya Dimana? Oh ya di sini ada tempat pensil tapi uh, di sini bisa ya ini ada yang bisik-bisik di samping saya anak saya yang punya tas ini ini tangannya, nih. <laughs> Oke, okay. nah yang bagusnya di bagian ini juga, nih. Ini ada tempat jaring, ya. Satu, dua, tiga. Ini ada bagian sini, nih. Ada uh, apa? Tarikannya nih, mau tempat. Uh, disi uang boleh bagian sini karena ada ininya nah di sini tempat pensil tempat spidol tempat uh, pulpen ballpoint ya ada tiga di sini dan di sini ada yang agak besar oke okay. di samping ada samping sini juga ada untuk tempat uh, tumbler botol botol air minum atau teman-temannya. Di bagian dalam sini ada tempat ini juga sama dengan kayak tas-tas uh, laptop ya. Ada kantongnya di bagian dalam. Dan kainnya cukup bagus. Yang ingin beli, saya sertakan link pembeliannya di deskripsi video ini di YouTube. Ini cukup empuk, semuanya empuk e, Lembut maksud saya ya, kalau sini empuk karena ada bagian belakangnya nih Kalau ini di bagian depan ada gininya Standar Kalau kita hitung semuanya ada berapa ya tempat satu dua uh, tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas ya kalau kita hitung gitunya dua belas tiga belas empat belas ya kalau untuk Uh, kalau dihitung dari segininya saja, ini ada satu, dua, tiga, empat. Oke, okay. jadi ada empat. Biasanya kan ada, hanya dua, ya, atau tiga, tapi paling bagian sini ada di sini saja, nih. Jadi biasanya di sini kosong. Oke, okay. thank you telah menonton. Kita ketemu di video yang lainnya.